Seorang pria ditemukan tewas di dalam area pemakaman Chober, Jalan Ulu Jami Raya RW 01, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022, sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi itu diketahui melalui sebuah video yang diunggah akun Instagram @merekamjakarta. Dalam video tersebut, mayat sudah tergeletak di jalan setapak kuburan dan berada di dekat nisan. Korban yang ditemukan itu mengenakan kaos hitam, kemeja biru dongker, dan celana panjang hitam. Korban diketahui adalah pacar dari seorang janda di sekitar lokasi kejadian yang sering terlihat di sekitar Danau Cavaglio. Aparat kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, awal. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan guna proses autopsi. Kasus dugaan pembunuhan itu saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Pantauan di lokasi pada Kamis siang, tampak sejumlah aparat kepolisian saat ini berada di TKP. Garis polisi atau polis lain pun sudah terpasang di sekitar area ditemukannya korban.